Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa ashabi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Ada pertanyaan di mana mengapa orang yang selalu ibadah, dia salat terus-menerus, masih Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang sedikit, sedangkan apabila dibandingkan dengan pelaku maksiat yang dia tidak pernah sholat jauh dari Allah, rezekinya banyak, hartanya berlimpah, uangnya banyak. Jawabannya adalah Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan yang namanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga daripada buah-buahan. Wabashirus sabirin, beritakan, kabarkan kabar gembira ini teruntuk orang-orang yang sabar. Artinya solusinya tidak lain dan tidak bukan seorang hamba yang dia selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga prasangkanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala sedang menguji orang tersebut, karena orang tersebut sedang diuji mengenai keimanannya, rasa cintanya kepada Allah. Ketika dikurangi atau sedang diuji permasalahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan Allah tidak cinta dengan orang tersebut, melainkan Allah sangat mencintai daripada suara-suara doanya agar dia bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, insyaallah Allah kabulkan. Tapi mengapa orang yang dia tidak ibadah kepada Allah, dia tidak salat, selalu maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hartanya berlimpah? Disinilah perbedaan orang yang mukmin, orang yang ibadah, dengan orang yang tidak beribadah tatkala Allah berikan nikmat. Allah berikan nikmat kepada orang yang ibadah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala berikan betul-betul nikmat. Tapi Allah berikan daripada suatu kesenangan, kebahagiaan dunia bagi orang yang melakukan maksiat, karena itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita salat, kita ibadah, namun belum juga Allah berikan daripada rizki, Allah juga belum kabul daripada niat dan hajat kita, di sini pertanda Allah sedang menguji daripada kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, dan dalam rangka fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus daripada dosa-dosa kita. Pertanda Allah cinta dengan kita. Jadi jangan iri dengan pelaku maksiat yang selalu diberikan harta yang banyak, diberikan daripada kehidupan yang mewah, karena sudah banyak cerita daripada kisah-kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bagaimana Fir'aun dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dia sombong. Bukan berarti Allah cinta dengan Fir'aun, tapi memang Fir'aun adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun salah satunya adalah diberikan pangkat dan jabatan. Bagaimana Qarun yang dengan hartanya yang banyak, namun dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dia, semakin jauh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi orang yang dia tidak salat, kenapa dia uangnya banyak, hartanya banyak? Alamat Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan dia, dia Allah tidak cinta kepada orang tersebut. Tapi alhamdulillah, apabila ada seorang mukmin yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berupa hartanya, rizkinya, ini pertanda Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang tersebut dalam rangka pembersihan dosa. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya daripada salah dan juga lupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar, dan kita masuk ke dalam golongan orang yang sabar. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Hala minni, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.